Panas mentereng amat ini ya. Kecil lo gua ngelihatnya. Lemah lagi di pos sendiri. Jangan ngapain ya. Widih, sedup amat itu, ada kopi, ada rokok. Ngapain lu dewekan aja di pos? Kayak kampret kesiangan tau lu. Berisik lu, Cal. Ngomong apa sini? Gendik mencret lu. Eh, bujuk. Dikata gua tai kali mencret. Woi, ngapain lu berdua? Bekiah-kiah aja kayak kucing kelaparan. Jim lu, gak tau gua lagi panas apa. 6 jadah. Yang bener aja lu, Ri. Muka gua disiram lagi. Dikata muka gua kotoran kali. Tadi lu bilang lagi panas. Gua bukan panas muka gua, hati gua lagi panas. Oh, gara-gara emang somplak. Apa sih lu, Cel? Gua kagak salah apa-apa juga. Maka bawa-bawa gua lagi. Gua aja datang kayak jalangkung kagak diundang. Udah. Yang pada berantem, kagak enak sama tetangga. Anak orangnya lagi pada tidur. Ayo lu, Man, dengerin tuh orang tua ngomong. Suai lu dibilangin malang ledek. Udah, Cel, sini duduk. Dari tadi berdiri mulu lu. Dari tadi ke lu, udah lepek begini disuruh duduk. Salah banget lu. Cel, daripada iseng, mendingan kita ngerujak yuk. Ngerujak apaan? Siang-siang gini, panas lagi. Udah, lu, Man, aja. Ada pohon yang lagi gua intip. Pohon apaan? Pohon toge. Set, dah benyi lu. Pohon toge buat ngerujak, enak kali. Tau lu, yang kagak-kagak aja. Pohon toge buat ngerujak. Toge mah buat bikin bakwan. Cocol enak pakai sambel. Ini kan cuma ngasih pendapat. Kenapa lu pada sewot sih? Gue ada ide nih. Kita ngerujak mangga aja nyok. Ayo, yuk. Noh, di kebun babe muklis banyak noh. Kita sengget aja barang sebiji. Gimana? Kagak-kagak dah. Bulat goloknya juga ngeri. Apalagi orangnya. Emang serem re orangnya. Bukannya serem, dia tuh jawara kampung gondrong. Kagak ada yang berani sama dia. Sampai kucing aja kalau lewat pada nunduk. Sakti juga tuh babe muklis. Sampai kucing lewat aja pada nunduk. Yalah, orang dia lewat ngasih pala ikan. Ah, PA banget lu, Ri. Yah, udah PA, dengerin mana. Tapi emang bener, Cel. Dia jawara kampung gondrong. Gue mah kagak ikut-ikut dah. Biar lu aja pada yang berangkat. Yang penting mah, bye-bye aja lu pada ya. Yaudah yuk, kita berangkat. Biar si Arimah di pos aja. Bari nunggu yang lain pada datang. Oke deh, yuk kita berangkat. Dek, lu lagi dewekan bae di pos. Emang lagi nungguin siapa? Iya nih, lagi nungguin Bocel sama si Eman. No, lagi pada ngambil mangga. Buat apaan mangga? Mau nyayur kali lu pada? Yah, ini lagi kagak baik. Buat ngerujak lah, masa buat nyayur? Oh, lagu di juga nih, tengah hari bolong ngerujak. Kan main. Dah, kita tungguin aja di sini. Edah, di rumah dewekan baik. Cuma lebihin pada merah lagi ke mababanya. Ah, mending gua ke kebun dulu dah. Man. No, jianya no, pohonnya man. Lu mah jim-jim aja man. Di bawah, kalau ada mencurigakan kasih kode ya man ya. Oke, siap Cel. Ini gimana caranya man aja? Pohonnya tinggi banget ini. Lu tuh tenang aja, ntar gua sompo. Oke dah, sip dah. Ayo. Terus. Sering ke. Oke. Terus. Aduh. Terus begini man, tolong kita lagi sekalian man. Nih tangan gua. Oke. Cel, Cel. Oi, belah kanan Cel. Mana? Ya. Terus. Roman-romannya pohon mangga gua ada nyatron ini nih. Jadi cia orangnya ini rupanya. Jandangkalan nih bocah. Set dah, yang punya kebun nongol lagi. Mati dah gua. Kabur kagak. Man, gimana kondisi di bawah? Man. Saya digrohin sama kagak nyaut bocah. Man, lu gimana aja digrohin?
kita ketinggalan. Man, man, aman kagak tuh di bawah? Aman. Sengketan yang banyak. Oh jadi lu orangnya yang nyenggetin pohon mangga gua. Lu turun kagak lu? Iya be. Aman be, aman be. Aman, kita cuma disuruh nomen. Siapa nyuruh lu? Ari deh.